Idotri, tembakan gawang, ancang-ancang, Idotri, jauh sudah sodorkan umpan di depan, berhasil dikuasai Nogung 11, tampaknya dengan cepat dan sigap di depan dari Mandala, mencoba menghentikan si kulit bundar, elemen ke dalam, kali ini kembali nomor 10, sodorkan jauh ke depan, sayang sekali hati dari sebelah barat, mengangkat benderanya menandakan bola keluar, meninggalkan arena pertandingan dan kali ini lempar ke dalam untuk arwana di belakang. Pendek saja nomor 15. Mampukah menembus jantung pertahanan dari Mandala FC nomor 11 kali coba pilih bola angkat ke tengah. Lagi-lagi diintersep oleh barisan belakang nomor 11 kali dari Mandala. Kembali mendorong bola angkat ke Taryono. Coba dipotong oleh barisan belakang. Kandas nomor 25 jauh ke belakang. Back kiri dalam dari Arwana, akui kanannya, ini depannya dituju, jauh dari jangkauan, kandas dari barisan belakang Arifin. Kali ini nampaknya bola tadi mempantul dan membentur tangan Arifin sehingga mengakibatkan handsball di tengah lapangan. Kali ini kembali free kick atau tembakan bebas diberikan untuk Arwana setelah tadi bola menyentuh tangan Arifin. Ini kembali peluang didapatkan Arwana melalui tembakan bebas. Nomor punggung 11 nampaknya Noval Amar kali ini akan mengeksekusi tembakan bebas ancang-ancang. Noval bakal ke kirinya. Peluang yang didapatkan gagal dimanfaatkan dengan baik setelah bola tadi melayang tinggi di atas mistar gawang Mega. Mega kali ini kembali akan melakukan tembakan gawang. Ancang-ancang, angka sudah jauh di depan. Ada di depan kali ini melebar ke kiri, Imam yang dituju, mencoba diintersep, pressing yang dilakukan dua pemain dari Arwana, sedurkan umpan ke kiri, nomor punggung 10 yang dituju, kapten kesebelasan, dengan cepat kali mengejar umpan, lagi-lagi dengan sikap mengepil, membuang bola, sehingga keluar. Dan kembali kami ingatkan kepada pirsawan yang hayak ramai, tetap menjaga protokol kesehatan level 3 diberlakukan untuk Jawa Bali dan sekitarnya. Dan besok sore jangan lupa Kumbang Doer akan bertemu dengan FIFA dari Pulau Kerto memasuki hari kedua gelaran kompetisi Persesi Cup. Dan tentunya kami ingatkan kepada pirsawan untuk selalu menggunakan masker di saat Anda menyaksikan laga gelaran Persesi Cup yang ketiga 2022 dan tetap menjaga jarak di saat Anda berkerumun. Balik ke arena pertandingan, ini mencoba serangan dilancarkan oleh Mandala namun kandas dari barisan belakang. Nomor punggung 15 dari Arwana mencoba menggiring bola namun lagi-lagi diintersep oleh nomor punggung 10 dari Mandala FC yang berhasil menguasai bola. Kali ini serangan coba dilancarkan oleh kiri dari Arwana di barisan belakang. Dengan cepat mencoba memasuki pertahanan dari Arwana, angkat ke mulut gawang. Lagi-lagi tembakan yang cukup keras tadi masih juga tinggi di atas mistar gawang. Idotri, tembakan gawang Idotri kali ini melebar ke kiri nomor punggung ke-11. Coba menguasai bola, Noval. Kapten ke-11-annya dituju kembali tengah. Sayang, intercept dilakukan oleh nomor punggung 6, Ipin, sedulurkan umpan. Dipotong begitu saja melalui barisan belakang. Dan kali ini ada Taryono mencoba merangsak memasuki pertahanan dari Arwana. Imam angkat ke mulut gawang. Penjaga gawang Idotri tadi dengan sikap menguasai sekulit bundar yang menuju ke gawangnya. Kali ini serangan coba dilancarkan namun gagal setelah bola dikuasai penjaga gawang Mega dari Mandala FC yang sudah unggul satu gol melalui tembakan Imam tadi di babak pertama. Tembakan sudah dilancarkan oleh Mega, mencoba diintersep lagi-lagi. Main belakang, Arifin memotong umpan dan kali ini serangan dengan cepat dilancarkan melalui Nung di kiri pertahanan. Maksud kami di kanan pertahanan Arwana, namun gagal nampaknya Nung menggiring bola setelah dihadang oleh barisan belakang dari Arwana yang kembali mencoba melakukan serangan balik. Ada Giovanni bertembang nomor punggung 11, kali ini nampaknya Noval gagal
Dan kali ini hakim garis belakang merah sudah mengangkat bendera, menandakan dua pemain dari Mandala FC terjebak offside. Free kick diberikan untuk Arwana, ancang-ancang kembali di persembahan besar belakang. Berhubung nampak ini berhasil potong umpan, ada imam yang dipicu kembali di depan. Ipin main umpan, coba mengecek sprint pun dari hadang besar belakang, masih gagal nampaknya. Ipin tadi memilih umpan untung 11 kali ini dari Arwana. Noval menggiring bola, memasukkan dari Mandala, coba sedarkan umpan arah kapten kesudasan, lebar ke kanan, kali ini Anies ini depan, gagal Anies menggiring umpan, dipotong barisan belakang dari Mandala, gagal serangannya dilancarkan oleh Arwana. Kali ini serangan balik mencoba dilancarkan oleh Arwana melalui kanan pesan dari Arwana. Barisan belakang nomor 17 nampaknya dari Arwana, biarkan begitu saja sehingga tidak muncul luar tembakan gawang. Rido Tri kali ini kembali melakukan tembakan gawang, amat sudah melambung di depan nomor 16 nampaknya dipicu. Sayang sekali bola berlalu begitu saja meninggalkan arena pertandingan setelah tadi disundul pemain depan tegar. Nah, ini bola keluar tembakan gawang untuk Mandala FC. Mega akan melakukan tembakan gawang ancang-ancang. Mega kali ini akan sudah melambung, lini depannya dicucu, nampaknya diintersep oleh pemain depan. Kembali dari Arwana membangun serangan, lagi-lagi gagal setelah tadi dipotong oleh barisan belakang. Imam kali ini dari Mandala FC kerjasama dengan Iri Duar, coba masukin pertahanan FC, umpan tarik ke belakang, balik Imam, angkat ke tengah, ada 27, Tarjono kali ini sedulurkan umpan, memasuki pertahanan, sayang sekali, nampak serangan cepat offset, main depan dari Mandala FC, balik tembakan bebas untuk Arwana. Sekali lagi, besok sore Tumbang Doer akan bertemu dengan FIFA dari Purwokerto memasuki hari yang kedua. Dan tak lupa dari Persisi Cup, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan Anda semuanya, para pengusaha, para pemilik warung ataupun toko yang sudah menjadi sponsor penyelenggaraan Persisi Cup. Atas dukungan Anda semuanya, penyelenggaraan dapat berjalan lancar. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semuanya, baik jajaran pemerintah, Musbika Kecamatan, Polsek ataupun Koramil, dan tak lupa pemerintah desa Singasari beserta jajarannya yang sudah memberikan izin terlaksananya kegiatan gelaran kompetisi Persisi Cup. Hari ini kembali ke arena pertandingan, mencoba tadi umpan dipotong oleh Ipin, nampaknya gagal serangannya dilancarkan oleh Arwana, dan kali ini lebar ke dalam untuk Arwana, pendek saja balikan ke kanan, kali ini di pemain belakang, nampaknya lini depan tadi kembali melakukan lebar ke dalam, pendek saja nomor punggung 11, ada Noval yang mencoba menggiring bola, namun lagi-lagi diintersep oleh barisan belakang dan bola keluar setelah membentur pemain belakang dari Mandala FC. Lebar ke dalam untuk Arwana, sedurkan jauh ke depan sana, ada Noval, nampaknya Noval tadi kurang cermat masih bundar sehingga keluar lemparan, maksud kami kembali tembakan penjuru untuk Mandala FC. Jaga gawang Mega akan kembali melakukan tembakan di sudut kanan gawangnya. Angka sudah jauh, itu jadi nomor punggung 3, namun sudah sedih intercept oleh lini depan dari Arwana, ini nomor punggung 5 dari Arwana, masih gocek sedikit bundar, kapten kesebelasan yang dituju, ini kanan, angkanya mulai keluar, lempar ke dalam untuk Arwana, angka sudah ada di lini depan, masih menguasai bola nomor punggung 16, tegar tadi, dan kembali bola dibuang kali barisan belakang dari Mandala, nomor 5 dari Arwana, kali ini akan melakukan lebar ke dalam yang dijual di tengah, nampaknya kembali bola keluar, ini lebar ke dalam untuk Mandala FC. Ya, nampaknya untuk Arwana nomor 5 lebar saya lakukan
yang dicetak 16 di kanan petang dari Mandala. Bali dihalau barisan belakang dan bola sudah keluar. Ini lemparan ke dalam untuk Arwana di kiri pertahanan dari Mandala SE. Nomor 5 kembali akan melakukan lemparan ke dalam. Angka sudah, lagi-lagi tembakan yang coba dilancarkan tadi masih dapat diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Mega dari Mandala SE Cipang. Timang-timang Mega, angka sudah mulai kanannya. Ini depannya dituju, namun lainnya mencoba dipotong oleh di belakang dari Arwana. Nomor 5 angkat ke tengah, nomor 18 Ojan nampaknya. Ojan yang kali ini melebar ke kanan, namun kembali dipotong lini depan dari Mandala FC. Angkat ke kanannya, coba dikuasai lini depan dari Arwana, kali ini ada di kanan luar. Long pass diarahkan, berhasil intercept oleh barisan belakang Imam kali ini. Sayang sekali kembali jatuh di pertahanan belakang dari Arwana nomor punggung 5 kali ini. Kembali mencoba mendorong bola, sayang dipotong oleh barisan belakang dari Mandala yang membuang bola. Kembali kali lebar dalam untuk Arwana, timang-timang ke tengah, pendek saja, balikan ke kiri, angkat ke mulut gawang. Masih dapat dihalau melalui kaki kiri Arifin tadi yang membuang bola jauh meninggalkan pertahanannya. Serangan kembali dilancarkan melalui kiri pertahanan Mandala nomor 11. Nampaknya Noval tadi mencoba menguasai bola. Bola keluar, lempar tembakan penjuru untuk Arwana di kiri gawang Mega kali ini. Pelaku bola tadi dihalau oleh barisan belakang dari Mandala FC. Nampaknya Anis nomor 13 akan melakukan eksekusi tembakan penjuru ancang-ancang. Angka sudah langsung ke mulut gawang. Mencoba dimasukkan dari barisan belakang, namun nampaknya kemelut belum dapat dimanfaatkan. Masih dikuasai pemain depan 17. Sayang sekali pemain depan Noval Ammar tadi diganjal oleh barisan belakang dari Mandala FC sehingga pelanggaran. Kembali kali ini peluang emas didapatkan oleh Arwana di kanan gawang Mega. Apakah peluang ini akan dimanfaatkan dengan baik untuk menyamakan kedudukan setelah tertinggal satu gol Arwana melalui pemain depan Imam tadi di babak pertama. Empat kawannya sudah mereka di depan gawang, ancang-ancang eksekutor dari Arwana akan keturun gawang. Sayang sekali berhasil dengan baik Mega tadi memblok bola sehingga bola keluar. Kembali kali ini tembakan penjuru untuk kedua kalinya di kanan gawang Mega. Ya maksud kami tembakan penjuru kali ini untuk Arwana di kanan gawang Mega. Karena ditembakan bebas diblok oleh penjaga gawang Mega. Dada 5 pemain depan dari Arwana yang berada di depan gawang. Ancang-ancang angkat langsung ke mulut gawang. Mencoba melakukan basikal pemain depan dari Arwana tadi, namun belum juga menyasar ke gawang Mega. Bola keluar dan kali ini tembakan gawang untuk Mandala Sejipang. Back kiri, ini belakang, nampaknya Tupil, ancang-ancang, angkat, datar. Iya, peluit panjang dirilis oleh hakim pertandingan Bapak Teguh Juni yang menandakan kick off di babak kedua sesudah dengan skor 1-0 unggul untuk Mandala FC yang menjadi laga pembuka di sore ini kompetisi Barongsi Cup. Akhirnya saya bertugas mengucapkan terima kasih kepada Anda semua para supporter, penonton dan juga kedua kesebelasan yang sudah berlaga di sore hari ini. Tentunya menjadi pandangan yang cukup menarik laga pembuka di Persesi Cup 2022. Kami ucapkan terima kasih atas semuanya. Kami ucapkan selamat jalan, semoga Anda semua selamat sampai di tujuan. Dan kita akan bertemu kembali besok ini antara Imbang Boys dengan Imbang dari Purwokerto.
Akhirnya kami ucapkan selamat sore, salam olahraga, salam sehat selalu untuk Anda dengan tetap menjaga 3M. Terima kasih untuk Anda semuanya. Kita akan jumpa besok sore di hari yang kedua. Ah, mana aku? Ya.